Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Liga 2 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut daftar skuad Sriwijaya FC di Liga 2 untuk musim 2024-2025. Yang pertama ada nama Abdul Abanda Rahman, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Jandia Eka Putra, bermain di posisi kiper. Selanjutnya ada nama Manda Cingi, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Tommy Darmawan, bermain di posisi winger. Selanjutnya ada nama Zakaria, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Hendra Mole, bermain di posisi kiper. Selanjutnya ada nama Chris Robert Rumbiak, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Genta Alvaredo, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Benny Oktavianto, bermain di posisi winger. Selanjutnya ada nama Dendi Maulana Agustian, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Sepa Dayansa, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Panji Triat Mojo, bermain di posisi kiper. Selanjutnya ada nama Rivaldo Lestaluhu, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Muhammad Rivaldi, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Tegar Pangestu, bermain di posisi midfielder. Selanjutnya ada nama Bima Reksa, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Ade Suryana, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Gabriel Silva, bermain di posisi back. Selanjutnya ada nama Muhammadau Hadi Bari, bermain di posisi striker. Dua pemain asing yang dikabarkan bakalan segera bergabung bersama Sriwijaya FC ada nama Cenko Gielsen dan Rangilo Janga. Keduanya bermain di posisi striker. Itulah daftar skuad sementara Sriwijaya FC di Liga 2 untuk musim 2024-2025. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info terbaru dari Sriwijaya FC. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.